wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Pengurusi majlis, rakan-rakan pimpinan, Datuk Syahrani, Datuk Menteri Besar Perak, teman sekampung saya Datuk Mahathir Khalid, sahabat lama saya Dr. Muhaimin Silam. Macam mana boleh gambar dia duduk sebelah itu, saya pun tak tahu. Muhaimin, bekas pencarah, diminta letak jawatan bertanding, tak kalah, belum cukup undi lagi. Saya juga nak raihkan sekalian rakan-rakan pimpinan, Datuk Zamri dari Kedah, Juwairiyah, adik saya yang saya pun rasa bersalah juga terlibat dalam memuktamadkan calon, pindahkan dia dari Bukit Melawati ke Hulu Kelang. Pengalaman, dia masih muda. Dan sekalian yang hadir, pertama saya nak ucap terima kasih banyak-banyak sudi memenuhi pekarangan kemah ini dalam majlis kempen pilihan raya nak pilih wakil rakyat Kulai. Arwah Datuk Salahuddin, tempat duduk dia dalam parlimen sebelah kanan saya. Sebelah kanan Datuk Salahuddin, Tengku Zafrul. Sebelah kanan Tengku Zafrul, Khalid Nordin. Kami duduk di barisan kedua. Barisan depan Datuk Sri Anwar. Kemudian ada Datuk Zahid, Datuk Fadilah, pimpinan empat. Sekarang ni kerusi parlimen tempat Salahuddin tu kosong. Nah. Jadi dia kena isi. Tempat tu kena isi. Jadi kerajaan perpaduan, kita hantar calon kita Suhaizan Kayat, yang juga sahabat lama kita. Dia kiranya yang terbaik lah di kalangan yang baik-baik. Dari segi nama, terkenal di Johor sebab pernah jadi speaker, orang kenal. Itu mudahkan kita. Tapi bak kata Ketua Pemuda Wilayah tadi, kerana dia sebagai speaker politik di sini, dan memang Salahuddin minta dia jaga kawasan, itu bagi kelebihan juga kepada dia. Jadi bab memperkenalkan calon tak terasa berat sangat. Tak berat sangat. Itu selesai. Dalam kertas undi, nama dia nombor 3. Dan ini nak sebut isu tadi. Oleh kerana kita sekarang kerajaan perpaduan, orang Pakatan Harapan kenal logo kita. Katanya pengundi yang selama ini kenal Dacing tak berapa kenal logo kita. Dan ini Pulai. Pulai ini kawasan urban. Cerita tadi itu cerita baling. Baling, Sik, Nu, Padang Terap, Tong Peluru. Itu memanglah tak biasa. Ni kawasan bandar. Mungkin ada, tapi saya tak fikir meluas sangat. Jadi masih kita kena ingatkan dalam kertas undi calon nombor 3. Lambangnya harapan. Jadi perkenal calon, perkenal lambang. Yang ketiga, rukun kempen ini kena juga ceritakan kerajaan perpaduan ini lahirnya bagaimana. Macam mana boleh lambang harapan dan juga Dacing ini duduk sebelah-sebelah? Bukankah sebelum ini kita bertembung? Jawapannya betul. Cuma selepas pilihan raya ke-15 kemarin, 19 November, ternyata tak ada blok gabungan yang boleh bentuk kerajaan sendiri. Jadi kebahaduli Tuanku Agong gunakan kebijaksanaan baginda. Negeri tak boleh dibiarkan lama-lama tanpa kerajaan. Maka dititah mengadap
5 blok terbesar. Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, GPS Sarawak dan GPRS di Sabah. 5 gabungan ini dititah menghadap dalam masa 2 hari. Bila? 22 hari bulan dan 23 hari bulan. Giliran Pakatan Harapan, giliran nombor 2 selepas Perikatan Nasional yang menghantar Tan Sri Muhyiddin dan Ustaz Hadi Awang. Giliran yang kedua, Pakatan Harapan yang menghantar Anwar Ibrahim dan Saifuddin Nasution. Hari ketiga, Barisan Nasional menghantar Datuk Zahid, Datuk Mat Hassan. Berikutnya, Datuk Fadilah Sarawak, Aaron Dogong, Alexander Linggi. Dan begitulah Haji G dan Moshidi Manjun. Dipanggil ke mana? Dipanggil ke istana. Tuanku bertitah, pilihan raya dah selesai, tapi tak ada parti boleh jadi kerajaan. Boleh tak semua ni pertimbangkan cadangan? Cadangannya apa? Buatlah, duduk sekali dalam kerajaan perpaduan. Semua setuju dan tanda tangan bersetuju, melainkan Tan Sri Muhyiddin dan Haji Hadi tak setuju. Tanda tangan tapi ditulis tidak bersetuju. Baik. Jadi episod itu dah selesai. Kerajaan yang diwujudkan adalah kerajaan perpaduan. Maka Harapan dan Barisan Nasional dalam konteks pilihan raya pula ini duduk sekali. Dulu lawan, sekarang kawan. Ya. Dulu slogan keadilan, lawan tetap lawan. Ini ketua muda wilayah paling kuatlah masa itu. Sekarang ini, dulu lawan, sekarang kawan. Itu perubahan politik. Baik. Tapi bukan sekadar nak pegang kuasa politik, nak pegang jawatan dalam kerajaan. Bukan. Bukan sekadar itu. Selesai yang itu, kita duduk semua 19 parti politik. Kita meterai perjanjian. Kerjasama kita ni asasnya apa? Kerjasama kita asasnya adalah mendukung semua perkara yang telah dipersetujui oleh pendiri negara kita. Menyangkut pertama, Islam agama persekutuan. Yang kedua, menerima, menghormati, mengiktiraf kedudukan dan peranan institusi raja-raja. Yang ketiga ialah menerima perkara yang telah termaktub dalam perlembagaan menyentuh 153 kedudukan istimewa dan juga hak bumi putra Sabah Sarawak. Yang keempat ialah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, bahasa lain boleh dipelajari dan dituturkan. Empat perkara ini mengikat semua gabungan politik yang membentuk kerajaan perpaduan. Jadi strukturnya jelas, kepimpinannya jelas, asas kerjasama juga jelas. Daripada situlah terbentuk kerajaan perpaduan. Keadilan ada wakil dalam jemaah menteri. UMNO ada wakil dalam jemaah menteri. GPS, GPRS, Amanah, DAP semua ada wakil. Dan saiz jemaah menteri kita kecilkan. Kemudian kita fokus kepada yang pertama, bangunkan semula ekonomi. Kesan daripada COVID, maka ekonomi kita nak rancakkan kembali. Untuk rancakkan ekonomi negara, politik mesti stabil. Bila politik stabil, ekonomi rancak, keyakinan pelabur datang, maka barulah pendapatan dan hasil itu dapat kita sumbang balik dalam bentuk keadilan sosial kepada rakyat. Tetapi pada masa yang sama, amalan tata kelola yang baik mesti kita tunjukkan dan kita sematkan dan kita amalkan. Jadi beginilah rupa kerajaan perpaduan ini.
Lalu ketika kita sedang menguruskan perjalanan sebuah negara inilah, menerima dan mengakui perkara yang telah disepakati dalam perlembagaan akan kita dukung dan akan kita pertahankan, kita tumpu kepada kerja kita. Ketika inilah sahabat kita Datuk Salahuddin dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meninggalkan kita. Itu semua kita akan lalui. Kita di alam roh, kita sekarang alam dunia, lepas ni alam kubur, lepas tu di hari akhirat. Ada macam yang akan menentukan di mana, mudah-mudahan kita ini pengakhiran yang baik. Tapi sementara kita berada di dunia ini, kita ada tanggungjawab memakmurkan alam. Kita sebagai khalifah, kita sebagai hamba, tugas kita mengabdikan diri, beribadah. Maknanya menguruskan soal hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Sempurna dunia, sempurna akhirat. Kesempurnaan di dunia apa dia? Kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, menguruskan ekonomi, menoktahkan kemiskinan. Ini tugas kita. Ini paham politik kita. Ini tasawur politik kita. Dan nama pun politik, fiqahnya luas. Dia tak boleh kata kamu warna biru, aku warna merah, haram mengundi warna merah. Tak boleh lah. Tak boleh. Tak kena. Dan memang tak kena sama sekali. Saya harap pun sidang parlimen akan datang minggu depan, bermula 11 hari bulan, kita akan sambung balik parlimen untuk bentang rancangan Malaysia ke-12, kajian separuh penggal. Saya harap pagi itu, mudah-mudahan pagi 11 hari bulan, sebelum Perdana Menteri bentangkan kajian separuh penggal rancangan ke-12, atau cara pagi itu ialah mengangkat sumpah ahli parlimen pulai, iaitu saudara Suhaid Zankayat. Kita harap yang itu pagi itu. Kita harap pagi itu. Ya. Dan kita harap juga ketika perbahasan paguh hadir. Dan kalau kita bangun minta celahan, dia kena bagi. Kita akan tanya dia, dalil mana, pendapat mana, kaedah mana, usul fiqh mana yang mewajarkan mudahnya mulut untuk meluahkan kenyataan bahawa haram mengundi calon warna merah ni. Tak bolehlah macam tu. Takkanlah kerana nak dapat satu kerusi mudahnya untuk melepaskan hukum macam itu. Kerana itu saya berikan dulu dari segi jalur, cara, sudut pandang kita dalam meletakkan satu pendekatan politik yang kita nak bawa sekarang. Kita raikan perbezaan pendapat. 19 parti politik Sabah, Sarawak ada sudut pandangnya. Sebab itu mereka sangat menekankan bahawa perjanjian Malaysia Agreement 1963 itu mestilah dihormati. Ada checklistnya, senarai semaknya, dan kita laksanakan. Ya, parti-parti sudah tentu ada sudut pandang masing-masing. UMNO misalnya, soal agama, soal bangsa, ini tidak ada tawar-menawar. Pasal 3 perlembagaan UMNO, pasal 3 perkara 3, tujuan UMNO ditubuhkan ialah untuk menegak, mengembang dan mempertahankan Islam. Nokta. Tuan Syarani, Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia 96, sebelum kena pecat oleh Dr. Mahathir. Bukan Setiausaha Pemuda Cawangan Malaysia, Setiausaha Pemuda Barisan Nasional. Nun, zaman dulu ni, Ong Tikiatnya, no, zaman Saravanan, no, dulu-dulu, Lau Sengkok, semualah tu mengajar kita waktu itu. Duduk, kemudian belajar bagaimana berpolitik di antara pelbagai kaum. Pandangan kamu betul, pandangan kami mungkin ada benarnya. Itulah cara kita dididik dan diasuh. Kita tak dikata pandangan kamu salah, neraka tempat kamu. Mana ada macam tu. Ya. Dan hal ini
saudara, itu cara UMNO bawa. Pasal 3, perkara 3, tujuan UMNO ditubuh, menegak, mengembang, mempertahankan Islam. Keadilan. Keadilan ni satu nilai. Ya, satu nilai. Lawan kepada keadilan, kezaliman. Adil artinya kami nak terjemahkan, bila kami buat parti politik, kami nak terjemahkan nilai keadilan itu pada semua. Ya. Adil kepada umat. Ya. Adil kepada manusia. Adil kepada semua kaum. Kami percaya bahawa kalau kita jadi kerajaan, kita buat satu dasar, kita tolong kerana kemiskinan. Ada Melayu miskin, ada Cina miskin, ada India miskin. Kita bantu Melayu, Cina, India bukan kerana warna kulit, kita bantu kerana miskin mereka. Ini cara kita nak bawa politik baru dalam negara. Begitu juga kalau kita tak suka perangai dia. Ya, kita tak suka perangai dia mudah memperlekeh, mempersenda, memaki hamun, melaknat sesama sendiri. Kita tak suka sifat itu. Sifat itu namanya sifat mazmumah. Lawannya sifat mahmudah. Kita tak suka perangainya, PL-nya, sikapnya, yang itu kita tolak. Karena itu, keadilan kita nak bawa politik nilai ini. Amanah, rahmatan lil alamin, itu pendekatan politik dia. Rahmatan lil alamin dalam bahasa pengurusan moden maknanya problem solving. Saya baru habis baca tadi buku Dr. Tariq Suwaidan, 30 minit naik kapal terbang baca satu buku, ya, Maqasid Insaniyah. Kita dah baca Maqasid Syariah, Maqasid. Dia tulis buku Maqasid Insaniyah. Rahmatan lil alamin maknanya problem solving. Dalam bahasa pengurusan moden, penyelesaian masalah. Amanah menampilkan itu, benar. Itulah yang diolah oleh sahabat kita Datuk Salahuddin Ayub semasa hayatnya. Apa maksud rahmatan lil alamin? Masa dia pegang teraju kementerian pengguna, dia bawa, walaupun inisiatif itu dianggap sebagai biasa, tapi impaknya besar. Menjadi satu penyelesaian masalah kepada isu kosara hidup. Bukan slogan-slogan biasa, dia terjemahkan. Dia bawa kertas dalam jemaah menteri. Dia usulkan implikasi kewangan. Digerakkan seluruh agensi. Dia dapatkan penyertaan pemegang taruh yang lain. Pasar raya, restoran dan segala macam. Itu cara penyelesaian parti amanah. Dan bila kita gabungkan semua ini, agamanya, bahasanya, bangsanya, nilai keadilannya, rahmatan lil alaminnya, prinsip tata kelolanya, maka adunan inilah yang membentuk kerajaan perpaduan hari ini. Yang ada yang satu pihak lagi sebut kena tolak calon kerajaan perpaduan, letakkan calon Perikatan Nasional, kerana ini akan jadi permulaan kepada jatuhnya kerajaan perpaduan. Yang ini sudut pandang marang. Ha, marang dia macam tu. Kena bagi kalah. Sebab lepas ni jumlah cukup, kita akan ambil alih. Tak apalah yang tu. Dia tak ada salah apa-apa. Katanya Ogos ni habis tukar kerajaan. Habis. Hari ni berapa bulan? Hari ni 36 Ogos tahun 2023. Dah. Ya. Jadi, kerana itulah saya fikir yang kita nak selesaikan setelah kempen 12 hari ini adalah pergi ke tempat mengundi, ajak kawan-kawan kita, saudara kita, kenalan kita, jiran kita, kaum kerabat kita, ajak mereka. Kalau mereka adalah pengundi di kawasan Pulai, 9 hari bulan mereka akan turun. Kita umumkan tibaan Abang Mat, Presiden Amanah, calon Saudara Suhaizan Kayat, Datuk Mahfuz Omar dan anggota delegasi. Silakan.
Silakan. Baik. Okey. So Aizan akan ambil tempat duduk. Ya. Lepas ni Abang Mat dan yang lain-lain akan ambil tempat. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Jadi saya nak landing ucapan ini, nak mendarat ucapan saya ini dengan pertama mengingatkan kembali kita yang ada dalam kemah ini, yang antara kita adalah pengundi bagi kawasan Pulai. Kita nak ingatkan nama Suhaizan dalam kertas undi nombor 3. Nampaknya ialah harapan. Kertas undi tak ada warna hitam putih, tapi logo harapan. Gambar pun tak ada. Ya. Kertas nombor 3. Caranya dapat kertas undi, jangan pandang calon nombor 1. Jangan toleh nama nombor 2. Boleh? Nombor 1 jangan pandang, nombor 2 jangan tengok. Nombor 3 pilihan hati, iaitu saudara Suhaizan Kayat. Ya, yang itu nombor 3. Baik. Masa ni juga usaha sudah. Tadi Imam Zakbar kata, "Bamat, ini program ke-145 yang diatur oleh jentera." Imam Zakbar lah, dialah kata. Dia kira semua lah tu. Hak pergi market lah, pergi kedai kopi, semua dia kira dah. Kita kira percaya dia lah. Pasal dia wakil calon. Dia saya tengok macam wakil calon pengahli. Arwah Ustaz Badil pendang. Daripada mula sampai Ustaz Badil meninggal, pengahli lah. Dia karakter pengahli ni, awak. Dia tahu semua. Ya, saya dengan Abang Mat ni lama. Jadi bila dia mai, saya pun tak boleh ceramah dah. Kalau di universiti dulu, cuti semester saja, Abang Mat akan cari saya di kampus. Saya pudin, jangan balik. Nak pergi mana? Ikut Abang Mat ceramah. Di mana? Kuala Pilah. Ya, naik van C20 ya, macam tu, Nissan. Sampai di Kuala Pilah malam, kita pasang mikrofon, kita set kerusi meja, kita ceramah. Depan kita 15 orang ceramah. Zaman tu lah. Tu kami zaman tu. Habis tu ceramah mana pula? Malam esok di Pekan Pahang. Di mana? Di Padang Polo. Seluas mata memandang, 10 orang depan kami. Usyarah juga. Syarah tu macam 10,000. Tu dengan Bamat. Cuti semester. Bukan mengaji tak mana pun kita. Lepas tu hari ni seronok saya jumpa balik kawan saya, Profesor Dr. Zulkifli Yusof. Ada Dr. Zul mengundi sini ke Dr. Zul? Oh bukan. Profesor Dr. Zul, sahabat saya, dia presiden mahasiswa UPM, saya setiausaha agung. Dia profesor, saya jadi orang politik. Yang tu dia beza dia. Jadi hari ini gembira, lama tak jumpa dia, belasan tahun. Tapi seronok hari ini mai bagi sokongan pada kita, Profesor Dr. Zulkifli Yusof. Dia pencen dah sebut nama, tak apa. Kalau dia profesor lagi, ikut orang cari lah. Lah ni tak ada masalah lah, kerajaan kita. Tak bimbang apa. Nah, Profesor Zul adalah pakar pengairan dalam apa nama, underground water. Dia bidang dia yang tu. So, kalau Muhaimin tak ada. Muhaimin Silam, dia sajak lah anak Melayu di kota London. Dia tu orang suruh mengaji, dia tulis buku anak Melayu di kota London. Tu bidang dia. Semua ada kelebihan, keadilan, amanah, barisan nasional, UMNO, DAP. Kita gabungkan kekuatan sama kita, kekuatan sama kita manfaat, kelemahan sama kita bantu ubat. Dengan semangat itulah saya akhiri dengan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, buka pintu hati kami dan pintu hati di kalangan saudara kami. Buka pintu hati mereka untuk melihat kebenaran. Sokong kebenaran. Julang kebenaran.
wa anta khairul fatihin, engkau lah ya Allah sebaik-baik pembuka pintu hati. Usah-usah dah program 145 nak habis sampai 170, jadi doa jangan lupa. Jadi saya kira tauliah lah doa tu. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Siapa yang tak apa, rujuk Imam Zahbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.